dengan Feby di Surabaya bersama Rere, Rendra di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 7 April 2022, dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andrew Jansen edisi Kamis 7 April 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang merasa diri istimewa atau diistimewakan seringkali berpikir bahwa dia seharusnya mendapatkan segala-galanya dengan mudah dan cepat. Tidak perlu berjuang, tidak perlu bersusah-susah. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah dan cepat, seringkali mereka marah atau merasa dilecehkan. Dalam Injil kedua hari ini, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang berdiskusi dengan Yesus merasa diri sangat istimewa. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Bapa mereka adalah Bapa Abraham, Bapa orang-orang beriman, Bapa segala bangsa yang menerima janji dengan Tuhan dan mengikat janji dengan Allah Yahweh sendiri. Punya uang saku dibelikan buku, sebab bukulah tempat untuk bertanya. Barang siapa menuruti firmanku, tak akan alami maut selama-lamanya. Tentu hal ini sesuatu yang istimewa, karena Allah memilih Abraham, bapa leluhur mereka, bapa leluhur kita, untuk menjadi teladan bagi kita semua. Tetapi orang-orang Yahudi merasa diri sangat diistimewakan. Mereka lupa bahwa status istimewa Abraham, bapa leluhur mereka, tidak selamanya menjamin mereka untuk mendapatkan kehidupan dan keselamatan. Maka ketika Yesus datang mewartakan kabar gembira dari Allah Bapanya, mereka tidak mau mendengar, tidak mau menuruti firman Tuhan, karena mereka menganggap bahwa keistimewaan menjadi keturunan Abraham adalah jaminan mereka untuk memperoleh hidup yang kekal. Mereka salah besar. Abraham memang dipilih oleh Allah, tetapi Abraham juga berjuang untuk mewujudkan imannya, supaya ia boleh menjadi teladan bagi kita semua, bukan pasif dan menerima status istimewa itu sebagai sesuatu yang disimpan atau disembunyikan. Hati-hati makan ikan yang berduri, sebab ketajamannya seperti belati. Bila aku muliakan diri sendiri, maka kemuliaanku tiada arti. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga adalah murid-murid yang istimewa di hadapan Allah melalui sakramen pembaptisan. Melalui sakramen pembaptisan, kita diangkat menjadi putra-putri Allah, anak-anaknya yang terkasih. Sakramen pembaptisan membuka jalan menuju keselamatan, kehidupan kekal. Tetapi kita tidak boleh lupa dan berbangga diri dengan mengatakan bahwa menjadi Katolik, menjadi murid Yesus itu cukup. Menjadi murid Yesus
artinya kita berjuang untuk hidup sesuai dengan ajaran dan perbuatan Tuhan kita. Menjadi murid Yesus artinya menghadirkan kembali Yesus ribuan tahun yang lalu bagi orang-orang masa kini dengan seluruh keberadaan kita. Dengan demikian, sakramen baptis yang adalah pintu menuju keselamatan perlu dilengkapi dan diusahakan dengan hidup dan perbuatan kita yang selaras dengan identitas diri kita sebagai anak-anak yang terkasih. Bolehkah bila dicampur dengan ham? Umurmu belum 50 tahun. Bagaimana mungkin melihat Abraham? Kita tidak bisa hanya berbangga dengan identitas menjadi Katolik, menjadi anak-anak Tuhan lewat sakramen pembaptisan. Sangatlah tidak cukup. Kita harus berjuang supaya masuk ke dalam keselamatan berkat ketaatan, berkat sikap hidup, berkat perbuatan, berkat semangat kita untuk semakin menyerupai Yesus. Membanggakan diri sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang Katolik, haruslah semakin dibuktikan dengan perkataan, perbuatan, dan ketaatan kita terhadap perintah-perintah Tuhan. Salam kasih dalam Sang Sabda, saya Romo Yonasumu, SVD. Tuhan memberkati. Te benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Berkah.